Ah, kita putus yang aja lah ya. Bunuh dulu. Eh, salah. Oh my god, salah. Salah, harusnya ke kanan. Astaga, gimana nih? Ih, gak ngerti gue. Nah, gue ada kabar mira buat kalian yang bingung mencari tempat top up yang aman dan terpercaya. Gue bakal kasih tahu kalian tempatnya tuh di mana. Nah, betul, di Kodasyo. Kalian tinggal search aja di Google atau kalian cek aja di link deskripsi ya. Nanti bakal muncul tampilan seperti ini, dan di sini juga banyak promo-promo, ada promo cashback, ada promo bundle. Jadi si Kodashop ini sering banget bikin event yang bikin kita betah lah pokoknya ya untuk top up ya. Dan di sini juga banyak banget game-game yang kalian bisa top up. Ada PUBG MOBA, ada Mobile Legend, ada Free Fire. Pokoknya banyak banget game-game yang kalian bisa top up. Dan bukan game mobile aja, kalian juga bisa isi Google Play, bisa Steam Wallet, bisa Sporty, bisa Garena. Pokoknya enak banget lah di Kodashop ini. Nah, gampang banget, kalian tinggal pilih aja game mana yang mau kalian top up. Ini gue kasih contoh mau top up Wild Rift ya. Dan kalian di sini tinggal isi aja ID Riot kalian atau ID game kalian. Sudah gitu, kalian tinggal pilih aja nominal top up kalian mau yang mana. Dan di sini juga banyak banget metode pembayarannya. Ada GoPay, ada OVO, ada BCA, ada Tri, ada Indosat, ada Alfamart juga. Nah, ini gue kasih contoh, gue membelinya lewat Alfamart. Terus langsung kalian klik beli sekarang. Nah, gampang banget kan? Pokoknya kalian ingat top up, ingat Kodashop, oke? Okay? Halo teman-teman semua, Arga Kudo is here. Nah teman-teman, di video kali ini gue bakalan mabar-mabar lagi nih sama teman-teman gue. Dan seperti yang kalian lihat di layar, ini Megumi Kato siapa Cen? Gak tahu itu, anak haram. Siapa aja nih ada di sini? Kenalan. Ryu here, I'm here ya. Wih, ada Bang Ryu. Cucu, si Bata. Ada Bang Cucu, siapa lagi? Ada pajak. Oh, patah-patah, patah-patah. Waduh. Listrik kematian ya ini. Megumi atau ternyata Eri. Sama Fajar SK ya, Singapura. Oke, jelasin ya. Ini game apa? Ini game apa? Jelasin. Aduh, gua aja kagak ngerti kan. Oh, gua baru main. Sama gua juga enggak ngerti nih, makanya jelasin dong. Ya udah gua okay, yang jelasin jadi, lah. Oke, okay, silakan Kuskus jelasin. Game mirip Among Us, tapi ini tuh lebih populer ya daripada Among Us katanya sih. Ini tuh terpopulernya tuh di negara Cina ya. Itu rasis ya. Awas rasis. Enggak boleh rasis. Jadi ini tuh populernya di negara Cina gitu. Ya kita tuh baru pertama kali download dan kita pengen nyoba aja lah, pengen nyoba apakah lebih seru atau enggak. Kalau lebih seru nanti ajakin Kuskus ya, mabar bang, mabar gitu ya. Sama Eri ya. Enggak usah lama-lama lah, kita langsung mulai aja ya, Gaya. Mulai aja. Oke, let's go. Wih, lucu, gendut. Wih, gendut. Eh, gua warna apa? Gua warna ungu banget. Siap-siap. Saya hijau. Saya green screen. Warna ungu di sini. Ya khusus ungu. Ih, lucu sih Egi ya, kayak ini ya. Kayak anjing laut ya. Iya, kayak anjing laut ya. Bukan. Aduh, bukan. Udah ketahuan ya, werewolf ya. Eh, ini mute, woy. Mute. Ketahuan ya. Guys, gua juga gak ngerti ya ini gimana. Kayaknya sih, oh kita harus ngikutin petunjuk itu kayaknya. Oke, okay, oke, okay. Lucu ya karakternya ya. Ya menurut gua sih ini lebih lucu ya daripada Among Us ya. Kalau Among Us kan sama aja karakternya. Oh ini apa nih? Oh, apa? Roti. Oh, roti. Sosis. Sama apel. Oke, okay. Aduh, ini apa nih? Oh, sabotase ini, guys. Ada animasinya ya, lebih keren loh ini. Ini nggak ada yang benerin. Eh, kok masih salah? Ini gimana sih caranya?
Eh ini gimana caranya? Apaan ini? Cus, ternyata aku menang. Kita pakai kartu werewolf ya. Gua dapat kartu werewolf ini. Use aja lah ya. Mirip banget kayak coklat. Eh, gua ungu. Yeay. Ih, kayak ini ya, kayak permen sugus ya. Oke, siapa yang jadi werewolf? Siapa sih? Aduh, oke kita mute. Mute. Nah, kali ini gua jadi werewolf karena gua pakai kartu, guys. Kartunya gua pakai, gua dapet. Jadi kita bisa pakai werewolf lah ya. Oh, ini tempat sembunyinya. Okay. Map-nya tuh kayak gini tuh. Oh. Jadi apa ya ini? Kitchen ya apa ya? Kagak ngerti kan gua ini. Apa? Dan di sini juga ada CCTV sih. Kalau tadi gua lihat, di mana ya CCTV-nya? Di mana ya? Oh, lambang ini tuh buat sembunyi ventilasi, guys. Oke. Ini, ada kuskus. Kita bunuh kuskus ya. Kuskus, oh no. Kuskus pasti takut ya. Aduh, ada si Fajar lagi. Aduh. Nanti sabar ya. Sabar. Kita pura-pura aja lah. Kita perlu siaga aja lah. Gua nggak tahu teks yang mana aja ini, guys. Udah aja lah. Kita ikutin aja kus-kus. Sabotase di sini. Coba kita buat sabotase ya. Nah, kita pura-pura ikutin si kus-kus ya. Sabotase ya. Kita bantuin dulu, guys. Nah, pokoknya animasinya lebih keren lah pokoknya di sini tuh. Nah, kita langsung bisa bunuh nih. Kus-kus jangan dibunuh ya. Biar dia tahu ya kalau kita bukan gitu. Tapi bohong. Kita si Eri dulu. Nah, kita pukul di sini. Seri kena, yes. Kita bunuh-bunuh terus ya. Kita coba nggak bunuh lah si kus-kus ya. Kasihan dia ya. Biar dia punya alibi sama gua. Oh no. Nah, kan jadi terus bareng-bareng gitu ya. Oh kok kalah gua? Gua jangan werewolf, siapa nih? Kita harus ngeliat, taksnya tuh 20 guys. Jadi gak lama ini, kita harus cepet-cepet bunuh ini. Aduh, gua harus cepet-cepet bunuh, guys. Tidak bisa dibiarkan. Tadi gua kalah ya. Tidak bisa dibiarkan ini. Kita bunuh dulu. Tadi kayak apa tuh yang tulis-tulis batu tuh kan, tulis-tulis batu. Nah, tadi gua mau aksi di bagian basement deket tower gitu. Nah, pas gua lewat deket yang ada burung hantu tadi kalau nggak salah tuh, nemu si mayat penyu. Pokoknya yang batu, pokoknya yang tadi sabotase yang gua lihat tuh ya, gua sama Egi sih ada. Tapi yang lainnya gue gak tau kemana. Soalnya gue tadi yang benerin batu itu. Gue sama Egi tadi gak tahu tuh. Eri di mana nih? Curiga nih Eri. Udah aja gini Gi. Enggak gini aja Gi. Lu ngerasa Eri ada di lu gak tadi? Gue sih enggak. Kalau kayak report gue nyesel pokoknya. Pokoknya tadi gue ngeliat tuh sabotase tuh ya, si Egi, si Fajar, tapi langsung naik ke atas sih emang si Fajar. Wow. Kita pura-pura dulu aja, guys. Ikut-ikut sabotase.
dilama-lamain aja ya. Kita incer siapa ya sekarang ya? Kus-kus aja lah ya. Aduh, kenapa? Ini siapa? Enggak, ini siapa ini? Oh, Eri. Kenapa, Ri? Gini, tadi kan gue tuh ada di belakang cus-cus. Terus dia tuh diem kayak bijit sabotase gitu. Wah. Gue di belakang lu. Lu tau gue bijit sabotase, emang ya? Langsung nyolong. Enggak. Nah, gini. Dia tuh diem bukan mencet sabotase, lagi ngupil dia. Coba nanti lihat facecam-nya. Si penyok mati. Oke deh, sampai di sini aja ya gameplay-nya ya. Ya menurut gua sih agak gimana ya? Agak pusing juga sih. Text-nya masih belum ngerti semua sih. Tapi kalau menurut gua, kalau dibanding-banding sama Among Us, ini sih lebih jauh lebih bagus sih, kalau dari gambar terus dari lucu lagi ya, uwu ya. Ini game uwu ya, Among Us uwu ya judulnya ya. Dan kalau kalian pengen download, kalian tinggal cek aja link di deskripsi ya. Nanti gua kasih linknya. Jadi kita nanti bisa mabar-mabar gantinya Among Us lah. Kalau Among Us belum ada updatean, kita coba main game ini dulu ya. Tapi ini juga masih kayaknya masih baru-baru gitu lah. Mapnya baru satu dan kita nggak bisa search juga room orang lain, nah gitu ya. Kecuali kita tahu nama apa ya, nama roomnya atau nama ID-nya gitu ya. Oke, gitu aja. Kalau kalian suka dengan gameplay ini, kalian boleh like sebaik-baiknya dan jangan lupa juga yang belum subscribe kalian subscribe ya. Dan jangan lupa juga loncengnya nyalain juga biar kalian dapetin notifikasi di video ini ya. Di channel ini maksudnya ya. Oke, gitu aja. See you next video. Bye bye. Wow! Bye-bye! Okay, dengar. Aku ada dolar di gelar. You hear dia sangat baik dan cukup beramah. Oh my god. Dia tak sombong macam yang lain. Oh yes, dia tak sombong macam yang lain. Ya. Dia sangat handsome dan sudah berpunya. Dia juga mempunyai banyak rekan-rekan. Dia sangat terkenal. Oh, terkenal gila dia.